dari BB WS Cimanu. Hari ini Selasa 5 April 2019, tempatnya di satu meter, jaraknya 1 meter. Segali pakai kaki, baru kali ini bro. Orang dong, isi ini biasa. Gak yakin mah ada aja. Yang penting yakin. Ngali, yuk aja gini mau nih. Jangan mobil gini, Ben. Tanemnya gini. Ah, patah! Aku juga ada satu lagi. Oh, ini nih. Kayaknya itu kali aku deh. Ini apa? Lumpur dia tuh kebak. Nah. Wait. Maju lagi, Nap. Nah, terus. Bella, Bella. Ini nih. Enggak kelihatan saya. Aku dong. Kayu dah. Tali-talinya. Oh, ini dia nampaknya kayak gini, Ti. Udah bener. Ini kalau misalkan ya. Ini mau ya, orang ambil di sini. Apa? Saya belum ngobrol dong. Hah? Saya belum ngobrol. Kira-kira ngobrol mana? Saya belum ngobrol. Piagam penghargaan original rekor Indonesia pada PC PMII Cirebon atas prestasi. Telah terjadi sebuah sejarah baru di Kabupaten Cirebon, yaitu jumlah penanaman mangrove 5.700 orang dan jumlah peserta pelajarnya itu yang didaftarkan ke kita itu 2017 ternyata tercatat setelah di cross-check 2115. Untuk itu kami dari original rekor Indonesia memberikan penghargaan rekor kategori kolosal dan unik. Dan pada hari ini pula untuk rekor nasional didampingi ternyata dilihat juga oleh rekor dunia.